Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may fahuwal muhtad wa may falantajidalahu falan lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Kau muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat Pemirsa, pemerhati, salam tipi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan syarah kita tauhid Tentunya di awal ini kita mengucapkan banyak rasa syukur kita kepada Allah. Ya, kita mengucapkan Alhamdulillahi Alamin atas nikmat yang begitu sangat banyak kepada kita semua. Baik nikmat yang sifatnya diniyah ataupun duniawiyah. Ya maka semuanya itu datangnya dari Allah Ya kita sandarkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salah satunya kita dengan terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya Dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa antusias di dalam mempelajari agama Islam, mempelajari tauhid, mempelajari akidah. Demikian pula kita antusias untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya di tengah-tengah umat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa pemerhati salam tipi yang dirahmati oleh Allah. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas berkaitan tentang hukum orang-orang yang mengingkari ya takdir. Ya, telah kita bacakan beberapa dalil yang intinya bahwasannya orang-orang yang tidak beriman mengingkari takdir. Ya. Atau dia tidak beriman kepada salah satu rukun-rukun iman itu, maka orang tersebut ya tidak diterima darinya amalan-amalan. Ya, sebesar apapun amalannya sebanyak apapun amalannya, seikhlas apapun ya, amalannya ketika dia tidak dibangun di atas keimanan yang sempurna, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam nas, walaupun dia berimpak sebesar gunung Uhud emas, Allah tak akan menerima itu darinya sampai dia beriman ya kepada takdir Allah, beriman kepada semua rukun-rukun iman. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang hukum membuat gambar ataupun membuat patung makhluk yang bernyawa. Ya, penulis membawakan satu judul bab Maja Afil Musawirin, ya, berkaitan tentang hukum orang-orang yang membuat patung atau membuat gambar makhluk yang bernyawa. Ya, ada beberapa mukodimah yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, pembahasan ini berkaitan tentang eh, hukum membuat ataupun menggambar makhluk yang bernyawa. Ya, nanti akan kita sebutkan dalil-dalil eh, akan larangan hal tersebut. Jadi ketika ada pembahasan di luar daripada itu seperti misalnya menggambar makhluk atau menggambar benda-benda yang tidak bernyawa maka itu tidak masuk dalam pembahasan ini. Ya itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya para ulama menjelaskan yang termasuk gambar itu ada beberapa. Ya ada beberapa model. Yang pertama itu gambar ataupun patung yang dibuat dengan cara dipahat ya dengan cara dipahat. Ya. Maka sepakat para ulama ya apabila seseorang memahat ya membuat membentuk ya makhluk bernyawa ini diharamkan. Ya, ini sepakat para ulama. Itu model yang pertama yaitu menggambar dengan menggunakan pahat ya dengan pahat. Yang berikutnya menggambar dengan Ya, tulisan atau dengan tangan, dengan pena menggambar di kertas misalnya di dinding, di kain ya. menggambar makhluk bernyawa entah itu manusia ataupun hewan ini juga sepakat para ulama diharamkan. ya ini model yang kedua yaitu menggambar dengan pena ya, ataupun alat tulis lainnya. Dan yang terakhir yaitu menggambar atau membuat gambar dengan cara memoto fotografi itu. Nah, pembagian yang ketiga ini, model ketiga ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia itu diharamkan atau tidak. Sebagian mengatakan itu diharamkan dan sebagian lain itu tidak diharamkan, ada perselisihan. Jadi, Model yang pertama dan yang kedua itu tidak ada perselisihan di antara para ulama, dan perselisihan itu terjadi pada model yang ketiga, yaitu membuat gambar makhluk bernyawa dengan menggunakan foto. Ya, kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam, tipi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kita katakan bahwa salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Musawwir. Ya, yaitu zat yang maha membentuk ya, yang maha menciptakan membentuk rupa makhluknya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman Wallahul ladzi wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta ya yang mengadakan dan yang membentuk rupa, al-musawwir. Ya, jadi salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-musawwir yaitu yang membentuk rupa. Ya, para ulama mengatakan orang-orang yang menggambar, membuat patung makhluk bernyawa itu ada unsur menyaingi Allah. Telah kita sebutkan tadi salah satu nama Allah yaitu Al-Musawwir yang maha ya, membuat bentuk, ya, membuat rupa. Seakan-akan orang yang membuat gambar, membuat patung makhluk bernyawa itu dia telah ya, menyaingi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga itu terlarang. Ya. Kita akan bacakan beberapa ya dalil yang dibawakan oleh penulis. Yang pertama An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala wa man azlamu mimman dhahaba yakhluquka khalqi falyakhluqu zarratan aw lyakhluqu habbatan aw lyakhluqu sya'iratan. Ya. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman ini disebut dengan hadis kudusi ya hadis kudusi. Waman Siapa lagi yang lebih zalim Daripada orang yang berkehendak Untuk Membuat ciptaan seperti Aku menciptakan kata Allah subhanahu yeah. wa ta'ala Ya Falyakhluqu dzarratan. Ya, maka hendaklah dia coba buat satu ekor semut kecil. Aw liyakhluqu habatan au atau dia membuat satu biji-bijian. Aw liyakhluqu sya'iratan au dia membuat ya satu biji gandum. Ya. Jadi di dalam hadis ini ya hadis kursi ini Allah Subhanahu wa taala kabarkan orang yang berusaha menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan, dalam hal ini, dalam membuat gambar-gambar, membuat foto-foto, patung-patung makhluk yang bernyawa, mereka itu adalah orang-orang yang paling zalim. Ya, coba saja mereka kalau bisa membuat satu ekor semut ataupun satu biji-bijian ataupun satu biji gandum tentunya tidak akan bisa ya. Yeah. Kemudian walahuma an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alladziina yudahiuuna Dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda manusia yang paling keras nanti azabnya pada hari kiamat yaitu mereka orang-orang yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Menyaingi di dalam penciptaan, maksudnya di dalam menggambar, membuat foto ya, membuat lukisan makhluk bernyawa itu masuk di dalam kategori ini karena dia menyaingi, berusaha menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan azab yang besar pada hari kiamat. Bahkan disebutkan Paling besar adabnya, ya, kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam, tipi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang kita maksud tadi itu, ya, makhluk yang bernyawa, ya, berbeda halnya ketika seseorang membuat gambar pohon, 2 menit. membuat gambar, ya, kendaraan, ya, seperti mobil membuat gambar ya pegunungan misalnya itu tidak masuk di dalam larangan ini. Ya yang dilarang ya di dalam hal ini adalah menggambar, membuat patung yang bernyawa, makhluk yang bernyawa, mereka akan mendapatkan azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu merupakan bentuk penyaingan. Ya salah satunya ya nanti akan kita sebutkan lagi. Salah satunya adalah bentuk menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang yang melakukan hal tersebut sangat buruk adabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian, kita akan bacakan lagi dari Ibnu Abbas, Sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Musawirin Finnar. Ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semua orang-orang yang menggambar, yang membuat patung itu kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya ja'allahu bikulli suratin sawwaraha nafsan yu'adzzabu biha fi jahannam. Dan semua gambar-gambarnya itu kelak akan dikasih roh yang mana mereka semua akan menghadap si pembuatnya waktu di dunia dahulu. Insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Assalamualaikum wassalamu ala amma ba'du Pemirsa pemerhati salam tipi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita melanjutkan pengajian kita Masih di dalam pembahasan syarah kitab Tauhid Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat Ilmu yang menggiring kita untuk terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan kita berkaitan tentang hukum orang-orang yang membuat patung ataupun menggambar patung makhluk yang bernyawa. Telah kita bacakan tadi beberapa dalil yang pertama hadis Qudsi yang mana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Allah Subhanahu berfirman. Orang yang paling zalim itu adalah orang yang berusaha menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Dalam hal ini ia menggambar ataupun membuat makhluk yang masuk dalam kategori tersebut. Kemudian hadis dari Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Orang yang paling keras nanti azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyengaja" Membuat gambar, ataupun ia ya, menyengaja menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini ia ya, menggambar, ataupun ia ya, membuat, ia ya, patung makhluk yang bernyawa. Kemudian, hadis dari Ibnu Abbas kita bacakan juga bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Semua orang-orang..." yang membuat gambar itu, membuat patung itu, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka dan gambar-gambar yang mereka buat itu kelak ditiupkan ruh. Ya. Dan mereka semua akan menyiksa si pembuatnya waktu di dunia dahulu. Ya, tentunya ini merupakan ancaman-ancaman eh, yang disebutkan di dalam nas, ya yang seharusnya menjadikan kita semakin berhati-hatilah. Semakin berhati-hati dalam hal ini ketika ingin menggambar ya, ingin membuat eh, suatu lukisan misalnya. Ya, termasuk berhati-hati dalam membuat foto ya, karena kita sebutkan tadi sepakat para ulama Ketika gambar itu dibuat dengan cara dipahat, gambar makhluk maksudnya, makhluk yang bernyawa, itu tidak ada selisih pendapat ulama, itu diharamkan. Ya, demikian pula gambar dengan alat tulis di kertas, di dinding, di kain, ya, itu juga sepakat diharamkan. karenanya dahulu malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena di sana ada gambar di sitarohnya ya ya di gorden Nabi itu ada gambar makhluk ya sehingga eh, malaikat pun tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut ya jadi banyak ya ancaman-ancaman daripada eh, pembuatan eh, gambar ataupun makhluk bernyawa ini yang pertama tadi kita sebutkan ya dia akan mendapatkan azab di hari kiamat kelak. Yang berikutnya rumahnya itu tidak akan dimasuki malaikat. Ketika ada rumah yang ada gambarnya, ada patungnya. Ya, tentu yang kita maksud patung makhluk yang bernyawa itu malaikat tidak masuk, Bah. Ya, bagaimana keadaan seandainya malaikat tidak masuk ke dalam rumah? Ya, bisa jadi yang masuk ke dalam adalah jin dan setan saja. Maka Ya, bagaimana rumah itu rumah itu akan menjadi tenang, ya, penuh dengan keceriaan sementara malaikat tidak tidak bisa masuk. Ya, ini menjadikan kita lebih berhati-hati ya di dalam membuat ataupun e, memoto ya. Ya, tidak sembarangan. Ya, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Ya, para ulama ya mengatakan bahwa pada asalnya hukum asalnya tidak boleh. Hukum asalnya membuat gambar itu tidak boleh. Akan tetapi ketika ada suatu hal yang mendesak ya. Hajat yang sangat-sangat diperlukan maka itu diperbolehkan sebatas itu saja. Ya seperti misalnya hari ini untuk membuat uh, ijazah ya atau membuat paspor, membuat KTP, membuat SIM ya. Hal-hal yang demikian itu memang kita sangat dibutuhkan. Ya, administrasi, kenegaraan, buku nikah dan seterusnya. Kalau tidak ada akan susah ya kehidupan kita. Maka yang demikian itu diperbolehkan sebatas untuk itu saja. Ya. Tidak lewat daripada itu. Kalau kita melihat... Ya, fitnah ini ya, menggambar, membuat foto ini menjadi fitnah yang besar. Ya, hari ini manusia Ya men-share ya kehidupannya dengan foto-foto yang mereka upload di media sosial, ya sehingga e, sudah tidak ada lagi dinding-dinding pembatas, sudah sangat sedikit rasa malu manusia. Manusia hari ini ya menggambar apa yang ada di dalam rumahnya, mereka upload semua pekerjaannya yang mereka upload, ya sehingga. Tidak jarang di sana ada penyakit ain, ya, penyakit hasad dan seterusnya. Ya, terkadang karena manusia itu yang membuka pintunya. Ya, bermudah-mudahan di dalam membuat gambar, membuat foto. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Karena ancamannya sangat keras. Ancamannya sangat keras. Ya, telah kita sebutkan tadi akan mendapatkan azab yang paling besar pada hari kiamat. Akan di perintahkan mereka itu untuk ya mengazab orang yang membuatnya waktu di dunia akan ditiupkan ruh pada gambar-gambar tersebut ya tentu ini merupakan kesengsaraan ya kesengsaraan yang sangat besar maka kita mulai ya sejak hari ini dan seterusnya untuk kita tidak bermudah-mudahan ya menggambar membuat foto dan seterusnya yang semisal dengan itu Kemudian kita bacakan lagi walahuma anhum marfuan man sawwara suratan fid dunya kullifan yanfukha fiha ar-ruh walaysa binafikh Barang siapa yang membuat surah, membuat gambar, membuat foto makhluk bernyawa di dunia ini, kelak dia akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalamnya sementara dia tidak akan sanggup untuk melakukan hal tersebut. Ya. Maka ini sebetulnya adalah azab. Ya, suatu beban yang besar. Ya, ketika kelak di akhirat kita disuruh orang-orang yang membuat foto itu, membuat gambar makhluk, membuat patung bernyawa, mereka akan diperintahkan untuk meniupkan ruh kepada gambar-gambar tersebut. Tentunya itu tidak sanggup dilakukannya. Maka disitulah letak azabnya itu. Ketika Allah memerintahkan untuk membuatnya ruh. Tentunya itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ini juga merupakan ancaman yang besar. Ya, kau muslimin, pemirsa, pemerhati, salam TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu dia. Ya, beberapa nas yang menunjukkan akan larangan daripada membuat gambar, membuat foto makhluk-makhluk yang yang bernyawa yang tentunya tidak ada tidak ada keperluannya. Ya, sebagian orang foto-foto sekedar untuk happy-happy, sebagian lagi untuk kenang-kenangan dan lain sebagainya. Ya, maka yang demikian itu ndaklah ndaklah ditinggalkan. Ya. Karena memang Benar ada perselisihan di antara para ulama tentang foto ya, apakah dia itu masuk ke dalam e, larangan ini atau tidak. Ya, tetapi kita condong itu juga termasuk ke dalam larangan. Ya. Bagaimana kita bisa mengatakan hal tersebut? Ada hal yang perlu kita sampaikan yang pertama bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang ya, untuk membuat gambar, membuat foto ataupun patung makhluk yang bernyawa dengan sarana apapun. Ya. Dalam artian sarana itu tidak melegalkan sesuatu. Intinya apa yang dia buat? Ya, hari ini manusia membuat gambar membuat ya lukisan dengan foto. Kalau zaman terdahulu mereka dengan pahat atau dengan lukisan tangan. Itu terlarang. Demikian pula hari ini juga terlarang. Walaupun sarannya sarananya itu berbeda. Sama seperti dahulu Nabi SAW itu sholat di atas hewan tunggangan, sholat sunnah. Ya di atas unta, di atas himar. Hari ini manusia tidak lagi mengendarai hal tersebut tapi sudah mengendarai ya mobil ataupun pesawat. Kebolehan itu walaupun saranannya berbeda, kebolehan itu tidak berubah. Sama dengan hukum tadi membuat gambar, membuat foto makhluk bernyawa. Ya dahulu terlarang walaupun hanya dengan pahat. Hari ini juga terlarang karena inti hasilnya itu sama yaitu surah gambar. Ya, ketika yang dihasilkan itu gambar, maka dia terlarang walaupun dengan cara apapun. Dan kita tidak tahu 100 tahun lagi ada metode lain dalam membuat gambar itu pun terlarang. Karena yang dihasilkan adalah surah bagaimanapun sarana membuatnya. Ya, karena Nabi SAW tidak mengaitkan ya, pembuatannya itu larangan gambar itu dengan cara membuatnya. Karena ada beberapa perkataan mengatakan ya foto itu tidak termasuk di dalam di dalam larangan karena dia tidak ada di situ bentuk menyaingi Allah karena itu seperti cermin katanya. Hanya memindahkan saja, tidak ada di situ kuasa manusia menggambar. Dia hanya menjepret begitu saja. Ya, maka ini merupakan ijtihad, ini merupakan pandangan. Tapi yang jelas Nas mengatakan surah gambar ketika itu gambar maka dia terlarang. Dengan wasilah apapun ya gambar tersebut maka itu tetap terlarang. Tentu sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi ya, gambar yang terlarang adalah gambar makhluk yang bernyawa. Dan juga gambar tersebut dibuat dengan tidak ada Ya, tujuan yang mendesak, ya, karena para ulama juga yang mengharamkan ketika dia terjadi e, kebutuhan yang mendesak itu diperbolehkan, ya ad darurat tubihul al -mahdurat. ya keadaan yang darurat itu membolehkan untuk ya melakukan hal-hal yang diharamkan, ya tetapi tetap pada e, batas kebutuhan saja tidak boleh kebablasan Ya seperti sebagian kaum muslimin pada hari ini. Insya Allah akan kita sambung pembahasan ini. Tentunya masih di dalam ya pembahasan tentang larangan daripada hukum membuat ataupun ya memoto ya gambar-gambar makhluk yang yang bernyawa. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. <Sing> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa, pemerhati, salam TV yang dirahmati oleh Allah Kembali kita melanjutkan pengajian kita Masih di dalam pembahasan syarah kitab Tauhid Tema kita pada kesempatan kali ini Berkaitan tentang hukum orang-orang yang membuat patung Membuat gambar, membuat foto makhluk-makhluk yang yang bernyawa kita akan sebutkan pada segmen ini e, ilah larangan hal tersebut. Ya, kenapa itu terlarang? Ya. ini merupakan khulasoh ya. eh kesimpulan daripada pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama kata penulis Al-Mudahat li Khalqillah. Ya. Hal itu terlarang karena itu merupakan bentuk menyaingi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang melakukan perbuatan tadi menggambar, membuat patung, memoto makhluk bernyawa tanpa tujuan, ya itu seakan-akan dia menyaingi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membuat rupa Salah satu namanya adalah Al-Musawwir. Ya. Jadi orang-orang yang menggambar seakan-akan dia itu telah menyaingi Allah Subhanahu wa taala. billahi bil khalqi ala mithalil hayawan. Ya. Seakan-akan dia mau menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Tentunya sangat berbeda sekali ya manusia sangat-sangat tidak pantas menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya sangatlah lemah manusia. Ya. Kemudian yang berikutnya an taswir wasilatun ila syirkin ila syirki wa ibadati ghairillah. Bahwasannya gambar-gambar, patung-patung, foto-foto itu sarana kesyirikan. Ya, dan juga sarana peribadatan kepada selain Allah kita tahu sejarah bahwasannya kesyirikan pertama di muka bumi ini terjadi pada zaman Nabi Nuh yang mana mereka pada waktu itu e, gulu ya kepada orang-orang soleh ya mereka gulu berlebihan kepada orang-orang soleh pada waktu itu Ya ada beberapa orang-orang sholah yang terkenal pada waktu itu. E, ketika mereka meninggal, mereka bangun, mereka buat foto, mereka buat gambar, mereka buat patung di sekitar tempat itu. Dengan tujuan sekedar untuk mengingat-ingat supaya orang termotivasi menjadi orang yang baik dan seterusnya. Itu tujuan awalnya ketika mereka buat gambar patung itu akan tetapi ketika jalan waktu berganti masa manusia juga berganti ilmu juga semakin banyak yang tidak mengetahui maka pada akhirnya gambar-gambar itu foto-foto tersebut gambar patung-patung itu pun disembah selain Allah Subhanahu wa taala ya jadi itu kesyirikan pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث mereka berkata jangan kalian tinggalkan Tuhan Tuhan kalian jangan kalian tinggalkan wat demikian pula sua yaguth yauk dan nasra ini nama-nama e, berhala yang mereka sembah pada dasarnya hadhi asma urijalin solihin pikau minuh ini sebetulnya nama-nama orang soleh pada waktu itu pada zaman Nabi Nuh. Falamma matu hazinu alaihim wa Tatkala mereka sudah meninggal, ya mereka pun bersedih kepada mereka dan mereka pun membuat semacam pengingat lah gitu, gambar ataupun foto-foto, patung-patung. Tsumma nasabu suwarahum dan mereka letakkan itu gambar-gambar itu di sekitar pemakaman mereka itu. Falamma tola alaihimul amad dabba alaihimus syaitan wa qala inna aba'akum sawwaru haula li annahum yastasquna bihim matar fa ya maka berjalanlah waktu syaitan pun tidak diam mereka menghembuskan bisikan-bisikannya dan akhirnya mereka pun menyembah ya orang-orang soleh tersebut ya makam-makam orang soleh tersebut maka kita katakan poinnya gambar-gambar, foto-foto, ya patung-patung makhluk bernyawa itu bisa jadi wasilah sarana kesyirikan. Ya. Berapa banyak hari ini banyak ya orang-orang yang bertabaruk kepada foto-foto. Ya, kepada orang-orang yang dianggap soleh melalui foto, melalui gambar. Ya, sebagian meyakini ketika diletakkan gambar ini, foto ini mendatangkan kelarisan di tempatnya. Ya, maka ini suatu fakta. Ya, gambar itu, foto itu, patung itu bisa menjadi sarana kesyirikan. Ya, kita mungkin hari ini meyakini, ah, mana bagaimana mungkin dia akan menyembah foto ini? Bagaimana mungkin dia akan eh, meminta berdoa kepada gambar ini yaitu pemikiran kita hari ini kita tidak tahu ya patung itu gambar tersebut foto tersebut akan bertahan 100 tahun 200 tahun 300 tahun yang akan datang sehingga orang-orang yang akan datang tadi bisa jadi mereka menyembahnya sebagaimana telah disembah oleh kaumnya Nabi Nuh ya kita tidak tahu bagaimana keadaan 100 tahun yang akan datang ya yang bisa jadi ilmu semakin terangkat, orang yang paham semakin sedikit, ya orang yang menyimpang semakin banyak. Hari ini sudah kita dapati yang demikian. Bagaimana jauhnya kaum muslimin dari agama Islam, dari pemahaman yang benar. Ya. Oleh karenanya kita jauhkan hal tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya an naswaran nisa wal wildan wasilatun ila zina wa fawahish. Gambar-gambar wanita, foto-foto wanita, anak-anak ini bisa menjadi uh, sarana perbuatan zina ya, perbuatan yang keji. Ketika foto itu tersebar, ya berapa banyak orang yang menjadi berbuat dosa gara-gara hal tersebut. Ya mungkin orang yang uh, awalnya dia tidak berniat, tapi ketika dia melihat itu menjadi berniat yang buruk berpikiran yang buruk ya sehingga dia pun eh, lepaskan itu pemikirannya dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk ilah sebab diharamkan membuat gambar, membuat foto tadi. Wa min muluk Demikian pula gambar-gambar E, foto-foto patung-patung para pemuka, para pemimpin, para raja itu bisa jadi fitnah. Ya, bisa jadi fitnah. Karena itu bisa menjadi sarana orang mengagungkan mereka. Tentunya yang namanya pengagungan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemimpin ya kita taati Ya, perintahnya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sami'na wa selama tidak tidak ada kemaksiatan padanya, tapi tidak mengagungkannya. Ya. Karena pengagungan itu milik Allah Subhanahu wa Sehingga gambar-gambar eh, pemimpin itu bisa menjadi sarana ya, sarana pengagungan yang yang tidak benar. Kemudian akan kita bacakan beberapa hukum-hukum permasalahan-permasalahan yang bisa disimpulkan daripada pembahasan ini. Yang pertama bahwa al-wa'idus syadid 'alal musawirin, adanya ancaman yang keras bagi para pelaku ya pembuat patung-patung, gambar-gambar makhluk bernyawa. Telah cukup banyak kita bacakan tadi landasan-landasannya yang menunjukkan akan beratnya ancaman ya orang-orang yang melakukan hal tersebut ya padahal itu hanyalah membuat gambar ya bagaimana lagi orang-orang yang langsung melakukan kesyirikan kepada Allah meminta kepada Allah kepada selain Allah ya tentu itu sangatlah berbahaya sangatlah keras ancamannya ini tadi hanyalah wasilah yang bisa menyebabkan kepada kesyirikan itu pun sudah terlarang. Ya. Kemudian bayanul ilati fit taswir wahyatarkul adabi Allah. Ya. Di sini adanya uh, penjelasan akan buruknya adab kepada Allah orang-orang yang membuat patung-patung bernyawa, gambar-gambar bernyawa itu ya sangat buruk adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bayanu qudratillahi wa ajzihim. Ya, di sini disebutkan bahwasannya kekuatan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luar biasa dan sebaliknya manusia sangatlah lemah. Ya, manusia sangatlah lemah, tidak mampu dia melakukan apapun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga di dalam hadis tadi disebutkan habbatan syairatan coba saja kalau mereka bisa membuat ataupun menciptakan satu ekor semut saja ya kalaulah semua manusia bekerja sama ya untuk menciptakan satu ekor semut saja itu tidak akan sanggup ini menunjukkan lemahnya manusia itu ya sehingga jangan coba-coba untuk menyaingi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan membuat semut yang hidup itu manusia tidak ada yang bisa ya tidak ada yang bisa sampai hari ini Kemudian annal musawirin asyadun nasi kiamah. Ini kita sebutkan tadi orang-orang yang membuat patung, membuat gambar makhluk yang berjawa. Mereka kelak akan mendapatkan azab yang terbesar pada hari kiamat. Ya pada hari kiamat. Kemudian an bi bi'ada di kulis suratin nafsan Allah kala akan membuat ya gambar-gambar yang telah digambar oleh manusia di bumi ini sesuai berapa yang dia gambar di muka bumi akan dibuatkan nanti di hari kiamat. Kemudian Allah tiupkan ruh padanya untuk mengadzab si pembuat gambar waktu di bumi tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya annal musawwir yukallaf binafkhir Bahwasanya orang yang membuat gambar, membuat patung, membuat ya makhluk yang bernyawa kelak dia akan dibebani untuk meniupkan ruh. Ini sebenarnya bentuk pengadaban kepada orang tersebut untuk menunjukkan akan kelemahannya. Ya. Untuk menunjukkan akan kelemahannya, ya, kaum muslimin, pemirsa, pemerhati, salam, tipi yang dirahmati Allah, intinya bahwa eh, menggambar membuat patung makhluk yang bernyawa itu terlarang, hukum asalnya dilarang, ya, karena ada beberapa banyak ilah yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah bentuk penyaingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bahwasannya itu merupakan wasilah kepada kesyirikan, sarana menuju kesyirikan. Kemudian kita sebutkan juga ketika gambar-gambar itu berada di dalam rumah, patung-patung itu berada di dalam rumah, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Tentu itu merupakan suatu suatu malapetaka ketika rumah kita tidak dimasuki oleh malaikat yang bisa jadi akan dimasuki hanya oleh para jin dan syaitan. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini memberikan pelajaran bagi kita untuk kita terus ya tegar di atas tauhid, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan terus menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.